semua orang termasuk saya sendiri pun akan menanam satu impian, satu azam apa yang ingin saya capai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar anda semua hari ini? Saya doakan semoga anda berada dalam keadaan yang sihat dan pastinya bahagia. Setiap tahun, apabila ingin memasuki gerbang tahun baru, sudah pastilah kebanyakan orang akan menanam satu azam, menanam satu impian, matlamat apa yang ingin dicapai. Semua orang, termasuk saya sendiri pun, akan menanam satu impian, satu azam apa yang ingin saya capai. Dan kemungkinan azam yang tahun sebelum ini tak tercapai ataupun kurang mencapai sasaran, kita akan teruskan berusaha untuk mencapai impian kita yang belum terlaksana, kurang memuaskan dari segi pencapaian. Jadi apabila masuk tahun baru, kita teruskan menetapkan matlamat. Ini bermaksud setiap manusia itu ada satu usaha untuk mengubah hidup dia. Setiap manusia itu ada usaha untuk memperbaiki kehidupannya. Tahniah saya ucapkan kerana anda salah seorang yang ada usaha untuk memperbaiki kehidupan anda. Anda ada usaha untuk menjadi orang yang lebih baik, yang lebih hebat. Sebab itu anda mempunyai azam setiap tahun. Sebenarnya, tidak semestinya azam ini ada dalam diri kita setiap tahun. Setiap hari, kita sepatutnya mempunyai azam. Supaya setiap hari, kehidupan kita akan menjadi lebih berkualiti. Kehidupan kita akan menjadi lebih bermanfaat, lebih berguna. Setiap hari, kita perlu memastikan kehidupan kita ini mestilah kehidupan yang lebih baik daripada hari semalam. Dan setiap hari, sudah pasti kita mempunyai matlamat. Matlamat ini bukan sahaja setiap tahun, tetapi setiap hari kita mempunyai matlamat. Seawal kita bangun daripada tidur, kita sudah mempunyai matlamat apa yang kita nak lakukan pada hari itu. Dan lepas, biarkan ia berlalu, kerana kita tak perlu lagi nak ukitkan, tidak perlu lagi menyesali kenapa ia tidak boleh dilaksanakan dengan baik. Bahkan kita perlu jadikan iktibar, kita perlu jadikan kelemahan-kelemahan yang ada pada tahun sebelum ini, kita perlu jadikan satu pengajaran. Dan pengajaran inilah kita akan ambil untuk kita perbaiki segala kelemahan, dan kita perlu wujudkan satu kelebihan. Perbaiki kelemahan supaya kita tahu kaedah yang lebih baik untuk kita guna pakai pada tahun akan datang. Teruskan bersemangat walaupun anda ataupun kita semua gagal. Sebenarnya itu bukan kegagalan, tapi itu adalah proses mencari formula ataupun kaedah untuk mencapai matlamat pada masa akan datang. Setiap tahun sudah pastilah kita akan perbaiki. Kita akan perbaiki, perbaiki dan lebih lagi perbaiki, supaya kita akan berjumpa satu kaedah yang sesuai yang kita boleh gunakan. Dan akhirnya, kita akan mencapai matlamat hasil daripada kita usaha. Orang yang berusaha sudah pastilah akan mendapat jaminan kejayaan. Jangan takut, jangan mudah berputus asa, jangan mudah mengalah dalam proses berusaha. Sudah pastilah Allah Ta'ala akan janjikan sesuatu yang lebih baik kepada orang yang berusaha. Jadi jangan mudah mengalah, teruskan berazam, tingkatkan keyakinan diri untuk mencapai apa yang kita mahukan dalam hidup ini. Sekian, menyambut tahun baru. Semoga anda mencapai apa yang anda inginkan mengikut matlamat yang anda impikan. Sekian, terima kasih.